Mah, boleh lagi channel YouTube aku. So, aku kembali lagi dengan Shopee Haul serba satu warna yang kali ini tuh warna brown atau coklat. So, yang gak perlu banyak basa-basi, kita langsung ke video haulnya aja. Barang yang pertama ini yang paling pengen aku tunjukin banget karena ini one of my dream wardrobe. Celana warna coklat kayak gitu sering banget aku ngeliat di Pinterest and I finally have it. Aku pun gak nyangka ini bisa dapat harga yang cukup murah, yaitu Rp166.000. Padahal kalau bisa lihat dari detailnya dan juga dari si brandnya ini tuh kelihatan kayak produk mahal. Tapi emang sih sebenarnya harga aslinya itu 400.000-an, cuman aku kemarin dapetnya pas lagi diskon. Cuman sayang ini pas aku cek lagi ini udah habis barangnya. Tapi tenang aja, nanti aku bakal cantumin toko lain yang jual celana yang mirip-mirip kayak gini juga. Anyway, celana itu nama mereknya adalah Jimmy and Martin. Kalau misalnya aku lihat dari tag-nya atau misalnya dari bordiran logo di kayak celananya, itu kelihatan high quality banget. Pas aku baru unboxing pun aku tahu kalau misalnya ini produk bagus punya. Terus di sini tuh ada tag brandnya, dan kalau misalnya lihat dari sini, ini mereknya udah ada sejak 1977. Jadi kelihatannya memang udah berpengalaman ngeproduksi celana kayak gini. Kayak gini celananya pas sering pakai, fix aku bakal sering pakai celana ini. Karena untuk atasannya pun aku di rumah punya banyak warna yang masih satu keluarga sama warna coklat, kayak warna beige, warna krem. Jadi pastinya bakal cocok dan matching pakai celana ini. Dan itu celana warna coklat yang aku cari-cari banget. So, warna itu coklat tua, tapi di asli itu kelihatan dia ada sentuhan warna olive greennya dikit. Terus kalau misalnya aku deketin, ini bisa kelihatan ini tuh bahannya bukan celana jeans. Jadi ini tuh bahannya adalah corduroy. Jadi bahan corduroy itu kalau misalnya kita pegang, berasa tekstur kayak ada bulu-bulunya gitu. Cuman kalau misalnya dilihat, dia itu bulunya tuh nggak muncul-muncul. Dengan warna celana kayak gini dan juga tekstur corduroy-nya ngebuat celananya kelihatan agak vintage gitu nggak sih? Anyway, ini aku pakai size nomor 29. Ini bener-bener pas banget di aku. Bahkan aku masukin baju pun ini dia masih cukup dan gak kesepitan, gak sesek gitu. Tapi ini sebenarnya agak kepanjangan di aku tuh. Cuma ini kalau misalnya dipakein sepatu, ini pasti bakal bagus banget sih. Oh ya, terus itu model celananya tuh lurus aja gitu, straight. Dan karena selama ini aku seringnya pakai celana culotte terus, jadinya aku baru nyadar kalau celana model straight kayak gitu ngebuat kaki aku kelihatan lebih ramping. Selebihnya I have nothing to complain, karena every detail pun dari jahitannya, kantongnya, semuanya itu rapi dan kelihatan high quality banget. Kalian harus pada minta celana ini untuk restock sih, karena so worth it itu. Nah, lanjut tuh ke barang yang kedua. Di sini juga aku ada beli crop top. Ini juga punyanya brand lokal dan udah terjual lebih dari 10.000 pieces di Shopee. So, aku nggak gimana ragu pas check out. Dan yang aku beli warna coklat pastinya. Sebenarnya alasan utama aku beli ini tuh karena mau dipasangin dengan celana yang tadi. Kayak gini dia crop topnya pas udah dipakai. Yang pertama kali aku notice adalah dari bahan bajunya yang nggak kayak bahan baju biasa yang dari katan gitu. Dan ternyata bener aja pas aku cek keterangannya, itu nama bahan adalah premium jersey. Dan jujur guys, ini bahannya bagus banget. Apalagi untuk tipikal baju yang body fit atau ngetat kayak gini, jujur bahan premium jersey lebih enak dipakainya. Karena bahannya itu dia lebih stretchy, jadi kalau misalnya pakai baju ngetat kayak gini pun gak berasa sesak gitu ke badan. Dan bahannya itu lebih tebal, makanya menurut aku ini lebih high quality sih. Apalagi lihat deh, ini walaupun ngetat, tapi dalaman aku tuh gak ngejiplak sama sekali. Oh ya, ini aku pakainya size L ya, dan kalau kalian lagi nyari crop top, ini bener-bener rekomendasi aku banget. Dan ini aku belinya dengan harga Rp55.000. Nah, lanjut, aku juga beli aksesoris untuk melengkapi outfit aku ini. Apalagi kalau bukan bucket hat. Bucket hat is my best friend, karena dia ini penyelamat aku banget ketika aku misalnya lagi males keramas, atau misalnya rambut aku lagi jelek banget, aku tinggal pakai topi bucket hat aja. Ini tuh my second purchase untuk bucket ini. Sebelumnya aku beli warna baby blue, dan ada juga di Shopee Haul sebab baby blue di sini nih, bisa dicek. Yang membuat aku beli ini lagi tuh karena bahannya yang unik. Jadi ini tuh bahannya nggak kayak bahan kain untuk bucket hat yang kayak biasanya, tapi ini tuh bahannya dari corduroy. Yes, jadi ini tuh bahannya sama dengan celana yang aku tunjukin tadi. Padahal ini tuh harganya murah guys, cuman Rp29.000 aja. Tapi karena terbuat dari bahan corduroy ini, jadi ngebuat topi ini tuh kelihatan lebih mahal dibanding bucket hat yang biasanya. Selain itu kelebihannya, bahannya itu lebih tebel, jauh lebih tebel, dan jadinya bentuknya lebih kaku. Nah, kalau untuk topi aku lebih suka dia yang lebih kaku ya, supaya bentuknya itu tetap stay in place kayak gini, nggak yang letoy-letoy gitu. And look at that! I'm ready to go guys, bye-bye. So ini pun kalau bisa dipegang gitu, teksturnya tuh kayak lagi megang bulu gitu, cuman bisa kelihatan ya bulunya nggak yang muncul-muncul. Oke, lanjut, aku beli crop top lagi, cuma beda model sama yang ini ya. Nah, pas udah dipakai kayak gini kelihatan banget ya bedanya sama sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan ngetat, kalau yang ini kebalikannya, oversize atau loose. Dan kerasa juga sih pas ganti sama yang ini, langsung jadi lebih adem karena ya bawahnya juga kebuka kan. Beberapa dari kalian mungkin udah familiar dengan jenis crop top kayak gini karena lagi tren banget nih modelnya sekarang. Setelah aku beli dan cobain sendiri, aku jadi paham sih kenapa banyak yang suka crop top kayak gini. Karena di oversize kan jadinya lebih adem. Udah gitu walaupun ini judulnya crop top, tapi ini nggak gimana pendek loh. Kalau misalnya kalian pakai celana high waist yang ininya lumayan tinggi, si crop topnya nggak
bakal kelihatan terlalu pendek. Apalagi tambah ini berkerah lagi, jadi kelihatannya agak sopan dikit lah gitu. Terus aku juga suka di atasnya ini dikasih sedikit kancing, jadi kalian bisa styling sendiri, bisa dibuka kayak gini, walaupun dibuka semua kancingnya juga nih masih cukup sopan lah ya, nggak yang kebuka banget. Atau kalian bisa kancingin semua jadi kayak gini lah kira-kira. Terus ada kantongnya juga, kanan-kiri, lucu banget. Oh ya, terus itu bahannya adalah premium cotton, tapi dia sama sekali nggak stretchy ya. Terus satu kekurangan kecil aja dari bahan ini tuh, dia agak gampang lecek. Ini habis dari buka paketnya, belum aku setrika sama sekali, bisa kelihatan agak lecek dikit di beberapa sisi ya tuh. Itu aja sih selebihnya dari segi cuttingan, jahitan, aku suka banget deh. Ini aku pilihnya warna light brown, harganya cuma 63.000 aja. Nah terus masih di toko yang sama dengan atasan ini, aku ngeliat kok kayaknya ada celana pendek lucu juga nih. Dan kelihatannya sih bakal matching sama si crop top ini. Dan ini dia celananya. Dan kayak gini celananya pas udah dipake, duh ini bener-bener gemes banget. Dan udah bukan cocok lagi sama atasannya, tapi bener-bener matching. Bahannya sama premium cotton, terus dari warnanya juga sama-sama light brown. Nah kelihatannya toko ini memang dia produksi sendiri, dan keduanya ini bahannya memang dari satu kain yang sama. Ini celananya cuma ada satu ukuran, tadinya aku udah was-was bakal cukup gak di aku. Tapi ternyata pas dilihat, aku seneng banget bagian belakang itu dia ada karetnya tuh. Jadi bisa melar cukup gede. Terus ternyata bahan katan ini juga lumayan enak dijadiin celana. Walaupun kelihatannya kayak yang agak kaku, tapi sebenarnya ini fleksibel banget dipakai jalan. Oh ya, dan ini tuh high waist, jadi lumayan tinggi celananya. Dan bagian bawahnya pun dia nggak gimana pendek. Ini juga aku suka sih, jadi lebih enak dipakai untuk sehari-hari, untuk dipakai keluar. Terus ini pun ada kantong di bagian kanan dan kirinya, dan ternyata untuk harganya pun sama dong dengan atasannya, yaitu 63.000. Nah, tadinya Shopee.ly itu bakal berhenti di sini aja, cuman akhirnya aku memutuskan untuk tambahin satu produk lagi, di mana produk itu sebenarnya udah pernah aku tampilin di Shopee.ly aku yang lainnya, tepatnya di video ini. Cuman I'm kinda sad, video itu tuh dikit banget viewersnya. Aku emang kadang sedih kalau misalnya viewers aku dikit, cuman aku lebih greget lagi kalau misalnya di video itu ada produk bagus, cuman jadinya gak banyak yang tahu. Karena tujuan utama aku itulah ngeracun-ngeracun dan ngeracunin kalian semua. And here it is produknya, Fez! Buat kalian yang follow Instagram aku mungkin udah pernah lihat salah satu story aku, yang aku tuh lagi di toko brand luar terkenal yang ngejual Fez yang mirip banget sama yang aku punya ini, tapi harganya berkali-kali lipat, yaitu 600.000 guys. Dan di sini aku punya cuma 130.000 aja. Nah kayak gini ya, untuk face-nya kebetulan masih masuk dengan tema video kali ini, walaupun warna coklatnya tuh nggak sepekat produk-produk yang sebelumnya aku tunjukin. Ini lebih ke warna coklat susu, tapi juga ada campuran ash gray. So far ini face dengan jahitan yang paling bagus, rapih dan juga yang tertebel, tapi dengan harga yang sangat-sangat murah untuk dibandingin sama kualitasnya. Bahkan aku udah sering lihat orang-orang tuh pakai face yang sama juga dari si toko ini. Bahan face itu dari rajut, dan yang aku suka tuh dia jahitannya tuh bener-bener yang kayak rapet, padet gitu loh. Jadi nggak ada bolong-bolong atau pori-pori rajutannya yang rawang kedalaman. Sama ini juga bahan, salah satu bahan rajut yang paling lembut, yang nggak bikin gatel-gatel. Ini aku pakai L, sengaja aku pilih size yang gede, karena kan mau dijadikan luaran, biar aku tuh nggak terlalu gerah. Apalagi aku udah tahu kalau misalnya emang bahannya tuh tebel gitu. Terus bagian lengannya kalian bisa lihat, ini potongannya gede ya, jadi nggak bakal sempit walaupun kalian double-double kayak gini. Terus untuk cuttingan bagian bawahnya pun aku suka, dia cukup panjang, jadi bisa banget nih buat yang berhijab. Terus bisa dilihat bagian bawahnya pun dia modelnya loose atau kayak kebuka gitu, bukan yang malah mepet ke badan, ngebuat face ini tuh lebih adem dipakainya, walaupun bahannya yang tebal tadi. Aku nggak tahu udah berapa kali dan udah berapa banyak orang yang aku rekomendasiin untuk beli face ini, tapi pokoknya setiap kali ditanya rekomendasi face, pasti aku jawabnya face yang aku beli ini. So yes, gitu dulu untuk video aku kali ini. Jangan lupa untuk tonton video Shopee.ly aku yang lainnya, ada banyak banget. So makasih banyak yang udah nonton, see you, bye.